Mengharapkan di ATM, Pak ya. Iya. Bapak nggak perlu lagi melaporkan nomor rekening, dikarenakan dana kami sudah ada di ATM, Pak. Langsung Bapak terima tunai, Pak, di ATM, ya. Dijelasin ulang, Pak. Mohon maaf nih, soalnya saya nggak mudeng soalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Ini, Pak, dengan saya Dr. Andes Antoni Salim, Pak, langsung dari kantor PT Telkomsel, Pak, dari Jakarta, Pak ya. Dr. Andes Antoni Salim, Pak, langsung dari kantor PT Telkomsel dari Jakarta, ya. Oh iya, Pak, ya. Nah, ini nomor ponsel Bapak menyambut dalam rangka Telkomsel Point 2016 ini. Poin Bapak belum pernah Bapak tukarkan dari kantor PT Telkomsel mencapai 500 poin, Pak, poin Bapak, ya. Oh, 500 poin ya, Pak, ya? Iya, betul. Salah tersaring di komputer kami, Pak, mendapatkan dana bantuan tunai, Pak, 15 juta tunai. Ya, 15 juta. Wah, lumayan nih, Pak. Iya, betul. Nah, jadi dana bantuan ini langsung, Pak, sudah kami programkan di ATM. Berhubung Bapak punya rekening bank apa, Pak, ini? Saya punya Mandiri, Pak. Bank Mandiri, ya. Bapak menerimanya di ATM Mandiri, Pak, ya? Iya, di ATM Mandiri. Iya, betul. Dari posisi Bapak, kalau ke mesin ATM Mandiri, berapa menit, Pak, memakan waktunya? Kira-kira 5 menit lah, Pak. 5 menit, ya, oke. Bapak sekarang bisa ke ATM sekarang juga, Pak? Oh, sekarang juga ya ke ATM, Pak? Iya, betul. Oh iya, bisa, ini Pak. Ini telepon Bapak jangan sampai diputus lagi, Pak. Jangan sampai dimatikan, telepon Bapak tetap online, Pak. Tetap menyala, ya. Dikarenakan Bapak sekarang pun tidak dirugikan, tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan pajak lagi, ya. Oh iya, Pak. Nah, ini suara Bapak direkam, nanti malam akan kami salurkan di media, Pak. Televisi di Global TV pukul 10.30 nanti malam, ya. Pukul 10.30 ya, Pak, ya. Ya, betul-betul. Ini telepon Bapak jangan sampai diputus lagi. Bapak langsung aja ke ATM, ya. Kalau udah di dalam ATM, Bapak ambil handphonenya, bilang halo, nanti saya pandu langsung, Pak, untuk mengeluarkan dana kami melalui Mandiri Cash, ya. Oh, kalau saya pakai internet banking bisa, Pak? Kita tidak menggunakan internet banking, SMS banking, Pak. Dikarenakan Bapak ini tidak lagi melaporkan nomor rekening. Kita akan mengaktifkan di ATM, Pak, untuk mengeluarkan dana kami, ya. Oh, tidak perlu lagi melaporkan rekening, Pak, ya. Ya, betul. Bapak tidak melaporkan nomor rekening lagi. Tidak, kita tidak menggunakan internet banking, SMS banking. Kita menggunakan layanan aktif Bapak menerima cash di ATM, Pak, ya. Oh, iya. Nah, Bapak langsung aja ke ATM sekarang, ya. Bisa sekarang ke ATM. Bisa, Pak. Saya juga pakai celana dulu, Pak, ya. Oh, iya, oke. Silakan teleponnya jangan sampai diputus lagi, Pak. Tetap online, tetap nyala, ya. Oh, tetap online. Iya, Pak. Iya, kalau Bapak udah di dalam ATM Mandiri, Bapak ambil handphonenya, bilang halo, Pak, ya. Oh, iya. Saya taruh handphone saya di bawah jok dulu, Pak, ya. Ya, saya taruh motor di bawah jok dulu handphone saya, Pak, ya. Ya, silakan. Ganti celana dulu bentar lu ke ATM dulu, ya. Bentar, Be. Nah, ini dia kunci motor. Halo? Ya, halo. Iya, halo, Pak. Ya. Nah, ya, saya lagi ngantri ATM nih, Pak. Udah di ATM? Iya, ngantri, Pak. Bentar, Pak. Ada orang di dalam, Pak. Oh, ngantri, ya? Iya, Pak. Oh, ada orangnya di dalamnya, ya? Iya, Pak. Oh, ya, oke. Satu orang nih. Ya, halo? Ya, halo. Nah, ya, sudah, Pak. Saya sudah dalam mesin ATM, Pak. Udah di dalam mesin ATM ini, Pak? Iya, Pak. Di dalam mesin ATM atau di dalam di sini, Pak, kamar mandi atau di dalam misi ini, Pak? Di dalam mesin ATM saya, Pak. Oh, Pak, mohon maaf, Pak, ini bukan kantor, Pak, ini perusahaan, Pak, ya. Iya, Pak, saya tahu, Pak. Iya, ini ada aturannya, Pak, mohon maaf, ya. Bapak kalau betul-betul mau menerima, Bapak silakanlah ke ATM, Pak. Kalau Bapak bilang tidak terima, bilang aja tidak terima, Pak. Ini bukan tempat bermain, ya. Iya, ini tidak, iya, saya tahu kok, Pak. Ya, Bapak ini tidak di ATM, Pak. Mohon maaf, ya. Oh, tidak di ATM. Oh, iya, Pak. Iya. Berapa tadi, Pak? Dengan Bapak siapa tadi, Pak? Bapak ini budek atau tuli atau main-main ini? Waduh, saya bukan tuli. Sayangnya saya idiot, Pak, masalahnya, Pak. Oh, Bapak ini anjing. Bapak ini pantas dipanggil anjing, ya. Iya, Bapak juga anjing kayaknya, Pak, kalau menipu, Pak. Anak lonte, Bapak. Oh, saya muatkan juga, Bapak. Saya lacak aja, ya? Handphone Bapak juga saya lacak kok, gampang. Aram, anak aram, Bapak, ya? Iya, gampang. Hacker saya kok, gampang. Anjing kamu, ya? Gampang, Bapak. Saya lacak handphone Bapak juga bisa, kok, Pak. Kalau kelihatan ini lacak, ya? Iya, gampang kok, Pak. Anjing kamu, ya? Deket kok towernya kok. Saya tahu sudah posisi Bapak dan IP Bapak berapa untuk nelfon saya.
Iya, Pak. Gampang kok itu kok.